Ramadan ini kami harus mempersiapkan anak-anak untuk belajar berpuasa. Satu orang di antaranya sudah biasa, tapi dua di antaranya masih baru belajar untuk berpuasa, dan ini salah satu hal yang harus kami persiapkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dizky Naim. Untuk persiapan Ramadan, lebih banyak ke niat sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik, dan juga setting objektif untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceh Naim. Persiapan untuk menjelang Ramadan ini ada persiapan meliputi kesiapan mental, fisik, jasmani, rohani, dan spiritual. Terima kasih. Selamat Ramadan. Assalamualaikum. Nama saya Fikri. Persiapan sebelum Ramadan adalah melakukan puasa sunnah agar badan kita terbiasa, tidur dengan tepat waktu, dan yang pastinya olahraga reguleri. Itu sih menurut saya. Wassalamualaikum. Halo, nama saya Lutfi. Saat ini saya sedang kuliah Master of Social Work di Monash University. Persiapan menjelang Ramadan, ya tentunya sejak beberapa minggu ini kita sudah warming up ya, beberapa ibadah sunnah, kemudian mengadaptasikan jadwal belajar, sama yang terakhir 3 hari ini kita berbelanja Indonesian grocery ya, macam snack, makanan dan minuman, jadi biar nggak homesick banget lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abduh mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan berbagai ibadah, terutama sedekah dan infak, termasuk menyediakan perbukaan bagi yang berpuasa. Insyaallah banyak sekali pahalanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya De Faisal. Menghadapi bulan Ramadan, sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasul, di mana ketika bulan Rajab dan bulan Saban tiba, kita memperbanyak puasa sunnah dan juga bergembira menyambut bulan Ramadan, sehingga pada waktunya tiba kita sudah siap dan makin mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum everyone. My name is Zaki, and before this Ramadan, I'm preparing by eating whatever cravings I've had, so I could focus on fasting in the month of Ramadan. I'm also going to prep up the food for working out because I will be training hard during the period. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bandu. Persiapan saya menjelang bulan Ramadan adalah saya mengupdate keilmuan saya tentang puasa Ramadan, terutama fikih Ramadan. Saya juga berbicara dengan istri, mengajarkan anak-anak saya betapa pentingnya puasa Ramadan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi. Persiapan saya menjelang bulan puasa ini adalah menjaga pola tidur dan olahraga yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Nila. Ini Yusuf. Persiapan menjelang puasa, kami satu pertama bersihkan rumah biar nyaman, terus yang kedua kita belanja logistik untuk buka puasa sama sahur, dan ketiga jangan lupa minum multivitamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasanya kalau keluarga kita menjelang Ramadan suka dekor-dekor rumah sedikit biar anak-anak merasa senang menyambut Ramadan. Terus juga kita beres-beres rumah. Untuk makanan sih kita nggak heboh-heboh biasanya, dan kadang-kadang kita mengadakan pengajian keluarga seperti ya family halakoh sekali-sekali. Ini salah satu dekorasinya. Ramadan Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novian Abu Bakar. Cara saya dan keluarga saya mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah di bulan Syakban seperti berpuasa, membaca Al-Quran bersama keluarga, sholat berjamaah bersama keluarga, dan juga sholat jamaah di masjid, dan juga memperbanyak infak sedekah, dan tentu masih banyak hal lain untuk dilakukan. Intinya kita bisa menarik kebiasaan itu ke bulan suci Ramadan untuk meraih pahala sebesar-besarnya itu saja. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Armanto. Persiapan saya menjelang Ramadan, biasanya saya bersama anak-anak dan menantu saya itu mempersiapkan bersama-sama apa yang akan kita buat untuk Ramadan sebagai tradisi setiap tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Nur Saputri.
persiapan saya dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari rasa iri, dengki, permusuhan, dan bagaimana kita bisa menjaga tali silaturahim dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dan juga bagaimana kita bisa saling memaafkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting, ibadah ini adalah ibadah fisik selama satu bulan penuh. Jadi kita jaga kondisi fisik kita, kita jaga kondisi kesehatan kita, banyak minum air putih, kalau perlu minum vitamin, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan ini dengan baik dan dengan optimal. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petaruka. Yang pertama, persiapan Ramadan, minta maaf sama mama. Saya punya ibu karena masih ada. Dan saudara-saudara, kasih tahu anak-anak, Ramadan jangan dilewatkan. The best month of this year. Terima kasih. Assalamualaikum.